guys, welcome or welcome back to Kuliner 7 Channel. Balik lagi sama aku Dea yang bakal kasih kalian rekomendasi kuliner enak di Jogja. Oke, kali ini aku udah ada di Jalan Urip Sumoharjo lagi. Jadi emang di Jalan Urip Sumoharjo ini tuh surganya kuliner malam guys. Banyak banget kuliner dan ini aku udah ada di depan Gultik Bang Jago. Ini dia. Di sini tuh jual gulai, ada ayam dan gulai sapi. Dan ini tuh udah cukup terkenal banget sampai antrinya panjang banget. Makanya ini aku datang pas banget dia baru buka dan udah ada yang duduk-duduk buat pesen nunggu makanannya. Nah, kita langsung pesen aja. Ikutin terus video aku. Yuk. Dea. Iya. Ya. Namanya apa? Gultik campur ayam. Gultik campur sapi 1. Campur sapi 1. Gultik campur plus telur ayam 1. Campur plus telur ayamnya 1. Heeh. Sama gorengan ya, Mbak? Sate usus 1. Ini tahu apa bakwan, Mbak? Tantangan tahu yang paling depan bakwan yang paling tempe. Itu bakwan. Tuh, bakwannya satu deh, Mbak. Ini. Bakwannya satu. Ususnya satu. Udah itu aja. Minumnya apa, Kakak? Enggak. Dicampur sapi satu, campur ayam telur satu, goreng bakwan satu, usus satu, totalnya 33.000 cash. Oke. Okay. Iya, cash. Main 15.000 ya, Kak. Ya, halo guys, akhirnya setelah menunggu lama aku mendapatkan makananku juga. Jadi aku pesen dua menu, yang satu adalah gultik campur sapi. Jadi isinya adalah nasi, terus gulainya, daging sapinya, terus ada kerupuk. Itu aja sih isinya. Ini harganya 13.000 guys. Terus aku juga pesen gultik campur ayam plus telur. Nah, ini isinya suwir ayam. Oh, terus ini ada apa namanya, daun bawang. Kok daun bawang sih, bawang goreng. Nih, ayam, suwiran ayam, nasi, gulai, terus telur. Telur satu gelundung, satu butir,
dan kerupuk. Kalau campur itu berarti ada kerupuknya dan gulainya dalam satu piring. Ada juga yang pisah, guys. Dan ini harganya Rp14.000. Terus aku juga pesen ini gorengan. Ini ada usus. Sate usus ini Rp4.000. Kalau sate-satean di sana Rp4.000-an. Tadi ada sate ati, terus sate kulit kayak nggak salah. Terus ini aku pesen bakwan. Nah, bakwan ini harganya Rp2.000-an. Kalau gorengan harganya Rp2.000-an. Tadi ada tempe dan tahu goreng. Dan di sini juga disediain ini, guys. Ada tisu juga. Nah, ada tisu gini. Di sini ada sambel, ini sambel. Terus ini kecap. Terus ada garam dan ada lada. Duh, aku mau nih, tadi kena dikit. Oke, aku mau coba yang ini dulu, daging dulu. Nah, ini aku mau coba kuahnya dulu. Jadi kuahnya tuh encer dan agak berminyak gitu loh, guys. Nih, gitu. Cobain ya. Bismillah. Gurih, gurih. Terus ada rasa apanya ya? Ada rasa bawangnya, terus ada rasa kayak daun bawang gorengnya gitu loh. Mungkin karena kecampur bawang goreng, jadi rasa bawang gorengnya jadi ikut menyatu. Terus ini tuh cair banget, guys. Bukan tipe gulai yang kental gitu loh, jadi lebih, mungkin lebih dominan airnya daripada santannya ya. Dan ini tuh udah ada pedesnya, tapi sedikit banget. Masih aman buat kalian yang gak terlalu suka pedes. Jadi porsi nasinya juga pas gitu, gak terlalu banyak. Buat aku ya, kalau buat cowok-cowok kayaknya kurang. Aku mau coba daging sapinya. Di irisannya tipis-tipis, guys. Coba. Lembut. Terus ini tuh full daging deh kayaknya. Gak ada yang lemak atau koyor gitu. Nah, tapi cuman segini, guys, dagingnya, guys. Nih, cuman segini aku. Nih, segini. Ya, kelihatan gak? Nah, segitu doang. Makannya irit-irit nih. Bumbunya kerasa sih, gak yang sabar gitu loh. Terus kerupuknya nih, karena udah dicampurkan, jadinya meletoy begini, guys. Lagi dagingnya. Ini mau tambahin sambal. Ntar deh dikocok dulu sambalnya, guys, karena menggumpal turun di bawah. Sambalnya nih cair gitu loh, kayaknya mirip sambal soto gitu deh. Jangan banyak-banyak. Campur. Pedes gak ya? Lumayan pedes. Sambalnya ini kayak ada micinnya gitu loh. Rasanya kok malah kayak ada bon cabenya ya. Lagi sake sambel. Apa ini ya? Usus, sate usus. Hmm.
Oke, ususnya ini di bumbu kuning gitu, guys. Kayak sate usus di angkringan sih. Sekarang yang antri banyak banget, guys. Sate ususnya rasanya agak asin. Terus matangnya pas, gak terlalu lembek, gak terlalu keras. Kayak sate usus pada umumnya. Harganya 4.000, guys. Tapi kalau dicampur ini enak sih. Oke, aku mau berlanjut ke menu yang kedua. Ayam dan telur. Ini porsinya sama sih. Ayamnya ya cukup banyak kalau yang ini. Ini harganya tadi 14.000, guys. Ini ayamnya lumayan banyak sih, no. Wow. Dan ada telurnya. Telurnya agak keras sih. Seperti overcook. Kita coba telurnya. Sama nasi. Tentunya ini bumbunya sama ya, bumbu gulai. Gulai ayam. Itu sebenarnya rasanya kayak rasa masakan rumahan, guys. Telurnya tuh tadi telurnya tuh udah diwadahin sendiri gitu loh. Jadi gak disatuin sama kuah. Jadi kuahnya juga disendiriin. Ayamnya diwir-wir sendiriin. Terus si daging sapinya juga udah dipotongin sendiri. Jadi kalau ngambil tinggal ambil ini, piring, nasi. Terus dikasih kuah, terus dikasih dagingnya, kasih telur gitu. Bukan direndam gitu. Dan ini si telurnya di bumbu kuning. Bumbu kuning gitu, guys. Kayak opor gitu. Coba pakai ayamnya ya. Ini kayaknya sih ayam negeri biasa ya. Ayamnya lembut sih, Kak. Karena udah disuir jadi memudahkan buat dimakan. Ayam ini juga di bumbu kuning, guys. Mau coba dicobain. No? Gak banyak karena tadi terang pedes. Aman. Mau tambah lada. Wah, ladanya tinggal dikit. Oke, kita aduk. Oh, di sini juga masih ada ayamnya. Wow, kita coba. Masih kurang pedes ya? Gak apa-apa deh. Jadi, sambalnya ini gak terlalu pedes sih. Terus rasanya pedes asin gitu loh. Mana gini? Maaf ya guys kalau agak rame deket perempatan. Coba bakwannya. Bakwannya ini udah dingin ya, guys. Kayak dingin.
tapi masih agak tipis. Bakwannya rasanya kayak bakwan biasa sih, tebel tapi dia oke. Aku mau menghabiskan makananku dulu, karena aku balik lagi. Bye bye. Nah guys, aku udah selesai makan, kenyang banget. Dan aku mau mereview sedikit. Jadi wow, ada motor lewat. Jadi menurut aku ini dua-duanya tuh enak banget. Enak banget. Terus habis itu porsinya gak terlalu kebanyakan sih buat aku, jadi pas gitu, gak kekenyangan. Dan ini tuh tipe gulainya tuh yang cair gitu loh guys, bukan yang kental. Jadi lebih dominan ke airnya daripada si santannya, tapi tetap gurih dan ada tetap rasa rempahnya tuh juga kerasa. Dan juga ini ada yang porsi jumbo dan ada yang pisah kalau kalian nggak pengen dicampur tuh. Dan menurut aku dua-duanya enak, ayam awal ayam ataupun sapi, karena yang sapi juga lembut ya, walaupun sedikit ya, tapi lembut dan enak aja. Terus harganya juga gak terlalu mahal, masih affordable. Dan buat kalian yang pengen nyobain gulai malam-malam, bisa banget cobain Butik Bang Jago. Ini di dekat perempatan Galeri Mall guys. Jadi di sini tuh emang sepanjang jalan ini banyak jual makan kuliner malam gitu. Nah, skor dari aku buat Butik Bang Jago adalah 8/10. Yeay. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Kuliner 7 channel. See you on the next video. Bye-bye.